Hey, mana kasut ni? Kasut. Dah ada satu. Mana lagi satu ni? Mencari-cari. Ah, sini ada pun kasut ni. Sekejap. Ini dah nampak. Ah, ye. Yeah. Dah jumpa sepasang akhirnya. Akhirnya boleh juga saya jogging kan. Jom, nak bersiap. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM. Untuk prasekolah hari ini, apa khabar semua murid-murid? Abang doakan semoga semuanya sihat, sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sejahtera, insyaAllah. Okey, untuk hari ini, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran matematik awal prasekolah. Tapi kalau nak belajar, tak lengkap kalau tak ada cikgu ataupun guru. Jadi jom kita nak saksikan dulu siapa guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita saksikan ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Zuriana Abbas. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Cikgu? Sihat, Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Itu dia. Murid-murid kita kat rumah pun dah tak sabar, Cikgu, nak mulakan kelas kita pada hari ini untuk matematik awal prasekolah ni, Cikgu. Ya, betul. Tapi tadi tengok ada kasut lah, ada macam-macam ni, Cikgu. Sebenarnya apa topik yang kita nak bincangkan hari ini, Cikgu? Baiklah, pada hari ini kita akan bincangkan topik pasangan objek. Pasangan objek. Yeah. Baik. Itu yang kita, saya pun tak sabar ni. Abang kat sini pun tak sabar sebenarnya nak bersama dengan cikgu. Jadi cikgu, kita tak nak lengahkan masa lagi. Kita nak teruskan kepada sesi kita untuk hari ini, cikgu. Silakan. Baiklah, Azhar. Murid-murid sekalian, okay, cuba tengok dekat Abang Azhar sana. Apakah objek yang sepasang yang kita boleh tengok? Apa, Azhar? Cuba tunjukkan. Okey, yang pertama ni cikgu, tadi saya dah jumpa cikgu sepasang kasut. Ya, kasut Azhar tadi kan dah betul, sepasang. Betul cikgu. Baik, betul. Mm-hmm. Sebelahnya Azhar. Okey, kalau sebelah ni saya tengok ni cikgu, bila saya first tengok, saya selalu tengok polis trafik pakai. Ah, betul. Sarung tangan cikgu, sarung sepasang tangan, sarung tangan. Kan? Ah, betul. Okay. Dan apa lagi objek yang sepasang? Alamak. Alamak, ini saya selalu nampak adik saya pakai ni cikgu. Adik ya. Wah, cantik betul. Ini apa awak panggil cikgu? Keronsang ke apa? Keronsang yang bukan, macam saya pakai ni. Oh, itu apa? Ini adalah anting-anting. Itu nampak. Macam tu. Ini adalah anting-anting. Mungkin ada yang pakai cikgu. Betul. Murid-murid kita dekat rumah. Baik cikgu. Itu adalah objek pasangan yang sama. Baik. Dan apa lagi yang kita ada? Yang ini cikgu jangan nak tengok. Oh, asyik baik tak buat asyam. Ini stoker cikgu. Ya, itu adalah sepasang stoking. Sepasang stoking. Betul cikgu ya? Betul. Alright. Apa yang Azhar boleh tengok dekat atas meja tu ialah pasangan objek yang sama je. Maksudnya sebelah dengan sebelah pun sama. Kiri kanan sama. Okey, ini adalah merupakan pasangan objek yang sama. Okey. Dan selepas itu kita nak Abang Azhar buat teka-teki dekat sini. Wah, ini ada adalah permainan memori. Baik cikgu. Saya ke sana cikgu ya. Boleh. Okey, saya minta izin ke sana. Nampak ni. Warna-warni lagi. Jadi apa yang saya kena lakukan cikgu? Saya mewakili murid-murid kat rumah ni cikgu. Baiklah Azhar. Ini adalah permainan memori di mana Azhar terpaksa cari pasangan objek yang sama untuk dipasangkan kepada patung kita ni. Patung ni sepatutnya dia ada pakaian lain tapi dah hilang. Okay. Tak ada. Semua tersuruh dekat belakang ni. Baik. Maka Azhar perlu menggunakan kedua belah tangan. Okay. Angkat langsirnya. Okey. Kalau objek tu sama baru Azhar boleh tanggalkan. Kalau sama baru boleh tanggal. Betul. Kalau tak sama saya kena tutup, buka yang lain buka cikgu. Buka yang lain, betul. Alamak, ini mencabar ni cikgu. Cabar sikit. Okey, kawan-kawan dekat rumah tolong doakan eh. Kita doakan moga buka sekali ni betul je. Okey. Sila Azhar. Jeng. Saya suka nombor 2 cikgu. Saya pilih nombor 2 dulu. Dengan
Kalau tiga aci tak cikgu? Boleh. Boleh eh? Cikgu eh, bismillahirrahmanirrahim. Tada! Wow, okay. Jadi boleh tanggalkan Azhar kedua-duanya? Oh, nasib baik, betul. Baik, pasangkan okay. Di mana tu? Okey, kalau ini cikgu di kaki lah cikgu, kasut. Betul. Betul tak? Okey, okay. So kita dah ada sepasang kasut cikgu kan? Betul, sepasang kasut boleh tak tu? Okey, okey. Okey, baik. Okey, kita tengok lagi satu. Okey, okay, betul Azhar. Ada lagi berapa poin ni? Satu, dua, tiga, empat. Maksudnya ada lagi dua pasang dua pakaian pasang. Ni. Hmm. Okey, so Ahmad dah dapat kasut cikgu. Betul. Ada tak lengkap lagi ni? Okey, kalau tadi saya dah pilih yang atas, saya nak pilih yang bawah pula lah cikgu. Hmm, boleh. Hmm, saya pilih lima dululah. Dengan? Dah buka dulu. Dah buka. Tak apa. Alamak. Tadi sebab saya pilih dua menaik kan? Dua dan tiga. Bila saya pilih nombor lima, saya nak menurun pula. Lima dan empat lah cikgu. Boleh, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap betul. Wah, betul lagi. Tahniah Zahar. Wah, ini nampak macam glove cikgu. Betul, sarung tangan. Ah, dekat sarung mana tangan. Kita letakkan sarung tangan? Okey. Sarung tangan di sini cikgu. Betul. Okey, jadi Ahmad dah ada kasut dengan sarung tangan. Yeah. Apa lagi yang tertinggal ni? Okey, ada lagi dua. Tadi kalau cikgu sebut dua pasang cikgu kan? Hmm. Maksudnya dah ada lagi satu pasang. Ada lagi satu pasang. Apa yang satu pasang? Tadi saya dah pilih 3 2 4 5 saya dah pilih, tinggal 1 dengan 6. Ah, itu jelah. Okey. Saya dah agak-agak saya dah tahu dah ni apa ni? Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kita ada sepasang sarung kaki. Sepasang sarung kaki. Baik, kita pasangkan dia. Cantiknya warna dia. Okey. Best kan permainan ni? Best cikgu. Alamak. Okey. Okay. Masukkan dia okay, saya nak masukkan ni. Dalam ni lah cikgu. Ya, masukkan, pasangkan okay. Sarung kaki. Tapi sarung kaki dia panjang cikgu. Ni mesti nak main bola ni cikgu. Okey. Okey, jadi dah lengkap dah pasangan yang ada pada Ahmad ni. Sarung tangan sepasang. Sama kan? Sama cikgu. Ah, semua sama. Sarung kaki? Pun sama. Sama sepasang. Mm-hmm. Kasut? Pun sama juga. Ah, ini adalah permainan memori pasangan. Okay. Adik-adik boleh buat dekat rumah juga. Mm-hmm. Kan? Bersama dengan ibu bapa. Baik. Itu dia. Kita dah selesai. Orang kata apa, menyelesaikan teka-teki yang cikgu berikan kepada kita. Kita berjaya. Yeay! Ahmad dah berjaya dapatkan ke semua pasangan-pasangan yang diperlukan cikgu ya. Betul. Dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang kita nak lakukan cikgu. Kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Prasekolah Didik TV KPM. TV KPM. Kembali kita dalam Prasekolah Didik TV KPM. Baru minum dengan terkejut saya. Okey, baik. Sedapnya bau cikgu. Cikgu masak apa tu cikgu? Masak makanan tengah hari. Wow, ini yang dah tak sabar ni cikgu kan. Tadi dah main teka-teki, lepas tu kita nak makan pula tu cikgu. Okey cikgu. Kalau sambil-sambil cikgu memasak tu cikgu, saya nampak atas meja saya ada sudu, ada garpu. Apa signifikannya cikgu? Baiklah Azhar. Apa yang Azhar nampak dekat atas meja tu itu adalah merupakan juga pasangan objek. Oh, okey. Tapi cuba Azhar tunjukkan dekat saya satu pasangan objek yang Azhar nampak. Kalau yang saya nampak paling mudah sekali ini cikgu. Apa tu? Sudu dan garpu. Baik, sudu dan garpu tu sama tak betul dia? Tapi tak samalah cikgu. Ah, jadi ini adalah pasangan objek yang tidak sama tapi dia sepasang. Hmm. Boleh tak kita makan mi dengan sudu saja tanpa ada garpu? Susah cikgu. Susah kan? Hmm. Kita nak makan kuah, kita nak makan mi lagi, jadi kena ada sepasang. Apa lagi yang ada? Kalau saya tengok cikgu, tadi sempat saya minum air teh ni cikgu. Saya nampak dekat sini sepasang cawan dan juga piring. Ya, itu adalah
sepasang objek. Ini pun dikira tak sepasang sama. Cikgu ya? Betul, itu adalah sepasang. Okey. Ada banyak lagi sebenarnya barang-barang yang sepasang ni. Baik. Contohnya, Azhar duduk di mana? Saya duduk atas kursi dan meja depan saya. Boleh tak kalau Azhar ada kursi je, tapi Azhar nak makan dan minum? Susah cikgu, tak boleh lah cikgu. Dekat mana terjatuh. Pula nak letak, terjatuh kan? Jadi meja dengan kursi ni pun dikira sebagai sepasang. Betul, sepasang walaupun bentuk dia tak sama, tapi dia adalah sepasang. Baik. Yang dekat saya ni? Saya tahu cikgu. Dekat cikgu-cikgu tengah memasak pun ada senduk. Betul. Dan ada periuk. Dan ada periuk. Tak sama. Betul. Tapi sepasang. Tapi sepasang juga cikgu ya. Ini adalah sepasang objek. Mana boleh kalau ada kuali saja tapi tak ada senduknya tak kan? Ada senduk. Betul. Hangitlah cikgu jadinya. Macam mana saya nak kacau, betul tak? Betul cikgu. Jadi ini adalah pasangan objek, tengok ni. Sepasang. Okey. Jadi maksudnya cikgu kalau sebut pasal objek sepasang ni dia tak semestinya sama cikgu. Betul, dia tak semestinya sama. Tetapi sekiranya ianya memerlukan maka kita sebut dia sebagai pasangan sepasang. Cikgu betul tak kalau saya cakap cikgu, kalau saya salah mohon cikgu betulkan saya. Cikgu pakai topi dan juga apron. Ya. Saya selalu tengok chef-chef memasak dia pakai macam tu. Betul. Adakah itu kita boleh panggil dia sebagai sepasang, cikgu? Betul, boleh. Okay. Topi chef ni dan juga apron yang saya pakai ni, ini adalah sepasang. Sepasang. Jadi ialah sepasang objek yang biasanya chef pakai untuk memasak. Tak pernahlah dia pakai apron saja. Topi tak ada. Nanti rambut masuk. Jadi dia memerlukan topi dan juga apron. Apa lagi yang ada dekat keliling kita ni lah, dekat badan kita ni, apa lagi yang ada? Kalau dekat badan kita ni cikgu, seluar dan baju? Betul, kemeja dan juga seluar Azhar itu adalah sepasang. Jadi kalau mungkin murid-murid dekat rumah yang pergi sekolah kan pakai baju sekolah dengan seluar sekolah, betul. Itu dikira sebagai sepasang lah. Ya, betul. Itu dikira sepasang. Kalau kita tengokkan pakaian yang Azhar pakai, ada lagi yang sepasang. Cuba teka apa lagi yang sepasang. Alamak. Yang tidak sama. Yang tidak sama, cikgu. Stokin dan kasut, cikgu. Betul. Stokin dan juga kasut. Itu adalah sepasang juga. Kalau kita tengok stokin sama stokin, dia sepasang yang sama jenis. Sama, betul. Kalau stokin ataupun sarung kaki dan kasut ni dipanggil sepasang yang tak sama jenis, cikgu. Betul, yang tidak sama. Tapi dia adalah sepasang. Dia memerlukan. Baik. Biasanya kita pakai kasut, mesti kita pakai dengan sarung kaki. Baik. Itu adalah dipanggil sepasang. Cikgu, saya selalu tengok murid-murid dekat murid-murid perempuan terutamanya dekat sekolah kalau pakai tudung, kalau dia orang pergi jalan-jalan pakai tudung, dia mesti akan letak keronsang, cikgu. Adakah keronsang dengan tudung kita boleh panggil sebagai sepasang? Boleh juga. Sepasang. Yang ini kita pakai bersama dengan tudung. Tetapi biasanya tudung kita akan pasangkan dia dengan anak tudung. Sepasang kita pakai sepasang. Baik. Kalau dekat sekolah biasanya murid-murid pakai tudung yang terus sarung tu kan? Betul. Jadi dia akan pakai anak tudung untuk dan tudung. Dan tudung. Itu adalah sepasang untuk tudung. Begitu. Baik. Itu dia kalau mungkin murid-murid dekat rumah cikgu, semua dah mula mencari dah cikgu. Barang-barang yang dekat sekeliling, ni sepasang yang tak cuba sama cari jenis. Kan? Betul. Ini sepasang yang sama jenis. Jadi cikgu, mungkin orang kata adakah kalau kita tengok barang-barang yang tak sama jenis ni boleh kita maksudnya pasang-pasangkan tu secara istilah dia macam mana? Kita kata tak semena-mena lah maksudnya. Dia sebenarnya ataupun mesti dia ada dia punya. Kita ikut penggunaan. Penggunaan. Ya, contohnya kalau kita ada gelas. Okey, apa pasangan dia yang sesuai? Cuba agak gelas. Macam mana cikgu? Kalau gelas kita ada satu gelas, kita nak cari pasangan dia. Apa yang sesuai untuk gelas tu? Kalau gelas cikgu
Kalau gelas tak mungkin piring kan? Ah, tak mungkin sebab piring dah cawan. Yeah. Kalau gelas mungkin jap cikgu. Betul. Oh, baik. Ya Allah, berdebar dah tak cikgu. Baik, betul. Aduh, kalau tak kena masuk kelas balik. Kalau kena masuk kelas balik. Kawan-kawan kat rumah dah punya abang, jangan silap. Ah, itulah. Okay. Jadi gelas biasanya kita gunakan untuk minum air yang sejuk. Dia tidak perlu piring. Baik. Tetapi jap tu adalah pasangan dia. Okay. Ha, kita tuangkan jar air ke dalam gelas daripada jug. Itu adalah pasangan. Baik. Objek yang tidak sama. Baik. Ha, memang ada banyak. Contohnya kalau dekat kelas, paling banyak pasangan objek. Yep. Okey, ini saya bawa daripada kelas. Ini alat muzik apa ni? Okey. Alat muzik. Ini adalah pasangan. Okey, walaupun dia tak sama jenis, cikgu. Betul, walaupun dia tak sama bentuknya tapi ia adalah pasangan. Pasangan. Ah, pasangan alat muzik ni ialah kerincing dan apa lagi? Itu saya tahu, cikgu. Ah, ini memang sangat popular. TikTok. Betul. TikTok. Ini adalah pasangan alat muzik yang kita panggil kayu TikTok. Ah. Mana dia sama? Ah, tak sama. Cikgu. Tapi dia dipanggil sebagai sepasang. Ya, ini adalah pasangan objek. Walaupun tidak sama. Kalau kita tengok kepada alatan muzik ni, cikgu, sebenarnya banyaklah alatan muzik yang sebenarnya tak sama jenis tetapi kita kategorikan sebagai pasangan. Pasangan. Apa lagi? Sebagai contoh, cikgu, saya sangat suka dengan drum. So, kayu di istilah dia macam TikTok tadi lah. Kayu dan juga snare tu dipanggil sepasang. Takkanlah drum tu saja. Macam mana nak bunyikan dia? Betul. Ha, jadi itulah pasangan objek. Walaupun tak sama. Ha, ada banyak lagi pasangan objek yang kita boleh panggil dia sebagai pasangan walaupun kita nampak dia tidak sama. Tidak sama. Oh. Saya beranggapan sebelum ni maksudnya kalau sepasang mesti sama. Tetapi rupanya tak sama macam ni. Ya, tak sama. Kalau biasanya dekat rumah, kita akan nampak ada banyak barang-barang yang kita terpaksa gunakan benda lain juga untuk menggunakan bersama-sama dengan objek tersebut. Itu kita panggilkan sebagai pasangan. Pasangan. Betul. Jadi maksudnya murid-murid dekat rumah, saya pun depan ni nak balik rumah cikgu, saya nak tengok barang-barang yang ada kat rumah yang boleh kita gunakan sebagai pembelajaran cikgu. Betul. Untuk mengenal pasti pasangan yang sama objek dan tak sama objek. Jadi hari ini saya paling basic ataupun paling asas saya dah tahu yang ni tadi cikgu lah. Cawan mudah. Dan patutlah kalau kita pergi mana-mana mesti akan ada piring dan juga cawan ni. Azhar tahu tak kenapa? Sepasang. Kenapa? Sebab cikgu, kalau satu, kalau saya dulu kecil-kecil cikgu, saya suka minum air dalam ni. Kan? Saya pun sama. Oh, sama juga. Sebab kadang-kadang panas cikgu. Betul. Setualah ni macam tu. Betul. Tapi mungkinkah cikgu kalau sebenarnya di alas ni sebab mungkin takut tumpah ke? Atau sebab panas. Cikgu? Oh, sebab panas. Ya. Jadi cawan dia akan mengandungi minuman yang panas di mana bila kita pegang tu dia tak selamat. Baik. Jadi kita letakkan dekat atas piring. Jadi kita pegang piring tu. Jadi pasangan bukan saja-saja. Ada sebab dia. Betul. Okey. Baik, sama juga dengan cikgu sebut tadi pasal garpu dengan sudu tadi lah. Tak boleh nak guna satu saja, kena guna dua-dua melengkap. Ya, betul-betul. Itu dia. Terima kasih cikgu. Saya sangat teruja cikgu dapat tahu ataupun dapat kenal pasti pasangan yang tidak sama objek. Ya, betul. Banyak lagi perkara yang kita nak belajar dan kita nak terokai sama-sama. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Prasekolah Didik TV KPM. KPM. Baik, kembali dalam Prasekolah Didik TV KPM. Okey, kita nak teruskan pembelajaran kita untuk matematik awal prasekolah bersama dengan Cikgu Zuriana Abbas. Ya, betul. Okey, cikgu, murid-murid kat rumah cikgu semua dah teruja untuk nak teruskan lagi aktiviti dan juga pembelajaran kita cikgu. Apa lagi yang kita nak lakukan cikgu? Oh, baiklah. Untuk slot yang ini, saya nak ajak murid-murid di rumah untuk buat buku besar. Okay, saya dah siapkan buku ini.
Buku besar ini ialah buku aktiviti yang kita boleh buat di rumah dan bermain bersama. Nak main tak, Zah? Nak, cikgu. Okey, untuk buku ni, ia adalah buku matematik awal di mana kita akan pasangkan objek yang sama bilangan dia. Besar rupanya. Saya ingatkan tadi satu je, cikgu. Ya. Ah, itu dia siap berwarna-warni lagi, cikgu. Dah terbuka pula ni. Alamak, habis rahsia saya. Ada jawapan bocor tapi saya tak nampak, cikgu. Saya tak nampak. Kawan-kawan je yang nampak. Okey, baiklah. Okey. Macam mana kita nak main buku ni? Okey, buku ni kita akan kira dahulu, Azhar. Apa berapakah bilangan objek yang ada dekat muka surat tersebut? Baik. Bila dah kira, Azhar akan semak jawapan pada di bawah ni, cikgu. Ya, bahagian bawah. Okey. Buka dan tengok berapa bilangan dia. Baik. Kemudian Azhar perlu kira dan cari yang manakah bilangan yang sama untuk digantungkan semula pada butang tersebut. Okey. Saya faham, Azhar, cikgu. Oh, saya pegang Ha, ini kawan-kawan dekat rumah memang kena tolong saya dekat sini. Tolong kira ya. Kena tolong ni, takut kita salah buat kata apa bagi jawapan ni. Okey. Tadi arahan cikgu yang dah ada rotan lah, cikgu. Tadi arahan cikgu bagi yang pertama, saya kena kira dulu, cikgu, kat sini. Betul. Kemudian semak jawapan. Semak jawapan. Dan saya kena padankan yang sama bilangan. Bilangan. Betul. Di bawah ni. Okey. Kita cuba yang pertama, kawan-kawan, okey. Yang pertama ni ada pokok. Saya nampak pokok ada satu dan dua. Ya. Jawapannya dua pokok, cikgu. Semak. Alamak. Alamak. Bak semak ni risau ni, cikgu. Takut salah kan? Jeng, jeng, jeng. Dua betul. Pandai, Azhar. Dan jadi, kebetulan rezeki saya, cikgu. Atas ni memang kebetulan. Memang betul-betul dua, cikgu. Betul ke? Cuba kira. Kena kira dua. Betul juga. Ada satu apple tengah senyum. Dua apple tengah senyum. Yeah. Maksudnya dua juga, cikgu. Dua, betul. Jadi boleh tak kita pasangkan dia? Okey. Kita pasangkan di sini. Betul. Jadi untuk yang pertama ni betul, cikgu? Betul. Tahniah. Yeah. Jadi seperti yang murid-murid boleh nampak, pokok dua, apple pun dua. Bilangan yang sama. Bilangan yang sama. Baiklah, teruskan. Baik. Muka surat seterusnya berapa tu, Azhar? Yang kedua ni, alamak, ada buku dan ada dia punya nota warna-warni. Kita kira satu buku, dua buku, tiga buku. Ada tiga, betul, cikgu. Betul, ada tiga. Jadi, cek. Okay. Betul tak? Lupa pula nak kena semak, cikgu, ya? Semak, betul tak? Jeng, jeng, jeng. Tiga. Tiga, bagus. Betul. Baiklah, sila cari jawapannya. Tapi kali ini rezeki saya tak berapa baik, cikgu. Sebab atas ni bukan tiga. Nak kena tengok, kawan-kawan. Kita tengok, kawan-kawan. Ini bukan. Okey. Ini nampak ada. Ni ada empat. Bukan. Bukan juga. Nampak macam ya je ni. Tapi saya ikut cakap cikgu, kena kira dulu cikgu. Ya. Satu pensel, dua pensel dan tiga pensel. Ya. Betul, cikgu? Betul. Bolehlah kita pasangkan dia. Jadi kita dah jumpa dah kawannya di sini. Okey, dah jumpa dah, cikgu, kawan dia. Boleh kita teruskan? Boleh, cikgu. Okey. Okey, ini laparlah, cikgu. Saya nampak donat ni, cikgu. Sedap donatnya. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat donat, cikgu. Empat donat. Betul ke jawapan dia? Okey, kita semak dulu jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Empat. Betul. Jadi kita cari jawapan dia, Azhar. Okey, jawapan kawan-kawan. Sama-sama, kawan-kawan. Saya takut saya salah lah. Ini saya tengok satu, dua, tiga, empat. Ini dah lebih, cikgu. Lebih. Bukan. Ini mungkin macam ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bukan. Bukan. Air dengan donat, cikgu. Satu, dua, tiga, empat. Betul. Empat, betul ke, cikgu? Jadi boleh pasangkan dia. Ya Allah, nampak donat dengan air ni telah. Lepas ni kita pergi belilah. Okey. Baik. Dah selesai. Kita teruskan. Okey, kita teruskan. Jeng-jeng-jeng, makin berdebar ni. Nampaknya makin banyak bilangan dia. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima, cikgu. Baik, jadi saya semak jawapan dia. Jeng-jeng-jeng. Betul. Betul, cikgu. Ada lima. Kita boleh cari jawapannya, Azhar. Yes, kita betul. Sama-sama betul. Okey. Ini kita nak tengok. Ini yang saya risau ni.
Saya rasa yang ini cikgu. Betul ke? Cuba kira. Jangan rasa-rasa. Oh, jangan tak boleh rasa-rasa tak cikgu. Tak boleh rasa-rasa. Satu, kira. Dua, tiga, empat, lima. Enam. Bukanlah cikgu. Salah rasa ni. Rasa yang salah ni. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi adakah ia sama? Sama bilangannya. Sama bilangannya. Cikgu. Boleh pasangkan. Okey. Dan seterusnya akhir sekali yang akhir Zuhan. Sekali cantiknya. Penat kira cikgu. Kan? Okey, cuba. Okey, ini yang terakhir kawan-kawan. Jangan bagi kita salah untuk yang terakhir ni eh. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Betul. Saya rasa tapi cikgu tak bagi rasa. Ada enam cikgu bunga. Dia. Kita semak jawapan dia. Oh, jangan rasa-rasa. Okey. Jawapannya betul. Betul. Enam. Bagus Azhar. Jadi? Yes, kita betul. Okey. Walaupun tu tinggal satu, tolonglah kira. Kena kira. Kadang-kadang terlepas pandang kan cikgu kan? Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sama tak pasangannya? Sama cikgu. Betul. Jadi oleh kerana bilangannya yang sama, ia adalah pasangan objek yang ada bilangannya sama. Oh. Jadi maksudnya cikgu, samakan buah apa semua ni maksudnya kena dengan pasangan di atas cikgu ya? Sebenarnya tak perlu pun. Okay. Tapi sebab suka-suka je nak cantik kan? Baik. Jadi sebenarnya untuk pasangan bilangan objek yang sama bilangan ni, kita cuma perlu pasangkan dia dengan bilangan yang sama je. Contohnya kalau ada empat cawan, baik. Kemudian ada gambar yang bukan piring pun. Tetapi sudu empat. Ya. Itu dah sama bilangan. Yang penting dekat sini kita nak cari bilangan dia mesti sama. Ya. Itu dia. Dan permainannya menyeronokkan, boleh buat dekat rumah. Itu cikgu. Kita dah betul lah. So nanti kita ulang balik kita tengok dekat rumah siapa yang betul dan siapa yang salah. Ya, betul. Okey cikgu, sedar tak sedar cikgu, kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan kita cikgu untuk prasekolah. Mungkin rumusan cikgu untuk murid-murid ataupun rakan-rakan saya dekat rumah cikgu, silakan. Baiklah, untuk hari ini kita belajar tentang pasangan objek. Di mana pada mula-mulanya kita belajar tentang pasangan objek yang sama. Apa yang sama tadi? Yang sama tadi sebagai contoh sarung kaki cikgu. Betul. Okey. Kasut. Betul. Kemudian kita ada pasangan objek yang tidak sama. Apa contohnya satu? Yang tidak sama tadi cikgu, sudu dan garpu. Nak makan pandai, donat cikgu. Tepat. Dan seterusnya kita belajar tentang pasangan yang sama bilangannya. Sama bilangan. Baik, itu dia. Dan kita dah nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Zuriana kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini untuk semua aktiviti-aktiviti yang sangat menyeronokkan. Kawan-kawan semua, jangan lepaskan peluang untuk terus tonton Prasekolah di Didik TV KPM. Dan sebagai penutup, kita nak nyanyi sama-sama. Jom. Kita nyanyi sama-sama. Okey, kita nak nyanyi sama-sama. Yang kat rumah kena nyanyi sekali tau. Ya. Pakai kasut mesti sepasang, sarung kaki juga ada sepasang, anting-anting sepasang, sarung tangan sepasang, ada lagi objek-objek sepasang, baju dan juga seluar sepasang, cawan dan piring pun juga sepasang.